warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Alak Takin Channel. Nah teman-teman, sekarang aku sekeluarga lagi mau ke Curug Tilu Eco Park. Ini kita mau camping tapi lebih ke glamping gitu guys. Oke teman-teman, mau tahu keseruannya gimana? Tonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Nah akhirnya kita sudah sampai. Ini area parkirnya, dan area parkirnya juga lumayan luas ya. Di awal kita masuk, kita akan menemukan banyak stand-stand makanan seperti ini. Sebelum ke tempat camping, kita lihat-lihat dulu pemandangan yang ada di bawah sini. Di sebelah kanan yang ada rumah-rumahan, itu adalah playground tempat bermain anak. Nanti akan dibahas lebih detail. Nah, di sini juga ada banyak sekali spot-spot foto yang Instagramable banget, yang pastinya akan menambah koleksi foto kita. Untuk yang tidak camping dan hanya berkunjung saja, cukup bayar tiket masuk dan parkir yang tadi sudah disebutkan di awal saja ya. Sekarang kita lihat di area sebelah kiri, ini ada tempat untuk live musik kayak gitu, dan ada banyak bangku-bangku untuk menonton dan juga ada area makan. Nah, sekarang kita ayo lanjutkan perjalanan menuju area campingnya. Lumayan ya, kita olahraga jalan kaki menuju area campingnya. Nah, itu sudah kelihatan. Ini dia, sudah sampai. Nah, ini bagian resepsionisnya. Jadi, kalau kita mau tanya-tanya atau butuh suatu saat camping, bisa ke sini ya. Ini ada musola. Dan ini juga di sebelah musola ada kamar mandi. Ini kamar mandi bersama ya. Jadi, semuanya kalau mau mandi di sini. Ini ada wastafel, jadi yang masak-masak kalau mau cuci piring, cuci piringnya di situ ya. Dan ini kamar mandinya. Kamar mandinya itu sudah dilengkapi dengan air panas. Jadi buat anak-anak yang takut dingin bisa pakai air panas ini ya. Nah, ini dia area campingnya. Ini yang seperti atap-atap rumah ini disebutnya mini camp. Mini camp ini kapasitasnya untuk 2 orang dewasa dan 1 anak, sudah termasuk 2 breakfast dan juga free tiket masuk untuk 2 orang, tapi belum termasuk playground tempat bermain anak-anak yang tadi di bawah itu ya. Jadi kalau mau ke playground anak tadi kita harus bayar lagi. Nah, ini dia minicampnya. Di depan disediakan bangku 3. Nah, ini kita lihat dalamnya yuk. Nah, ini dia dalamnya ya. Ini sudah ada keset, karpet ya, dialasi karpet. Nah, ini ada kasur. Kasurnya terlihat lumayan nyaman ya, ada 2 bantal, ada selimut, terus ini ada rak, ini ada tisu, lalu ini ada juga pasta gigi sama sikat gigi 2 ya. Terus ini ada kopi, ada gula, ada teh juga. Dan ini di bawah sudah ada teko panas, ada 2 air mineral dan 2 cangkir serta ada 2 handuk. Nah, ini juga sudah disediakan colokan listrik buat kita ngecharge HP ataupun manasin air ya di teko panas. Nah, ayo sekarang kita menuju ke family tent. Nah, ini dia yang family tentnya. Ini kapasitas untuk 4 orang. Untuk hari weekdays itu dikenakan biaya Rp700.000 per malam, dan weekendnya itu Rp850.000 per malam, belum termasuk tax 10%. Ini sudah dapat include breakfast untuk 4 orang dan free tiket masuk juga untuk 4 orang. Nah, ini dalamnya sudah ada kursi. Depannya ini juga ya untuk 4 orang, cangkir mineral. Nah, ini di dalamnya ini sudah ada bed juga untuk 4 orang. Nah, seperti ini untuk yang family tentnya ya. Nah, ini suasana di malam harinya ya. Ada api unggun.
Dan ada juga tempat buat kita nyanyi ya, hiburan bareng keluarga atau teman. Nah, ini dia kegiatan kita saat kita camping di sini, di Eco Park. Nah, ini suasana di pagi harinya ya, sejuk, segar, banyak tanaman teh hijau dan indah dipandang mata. Ini juga ada air sungainya itu nggak dalam ya, ini paling setinggi lutut atau betis anak kecil. Nah, ini menu sarapannya yang free itu ya, kita dapat nasi goreng, telur dan kerupuk. Kalau kalian mau order juga bisa order di sini, harganya juga masih terjangkau. Nah, itu dia keseruan kita di sini. Sekarang waktunya untuk pulang. Tapi sebelum pulang, kita rencananya mau ajakin anak-anak ke playground dulu ya, bermain di playground. Detail permainan yang ada di playgroundnya nanti kita bahas di video selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.